kita bisa mengawali tahun ini dengan prestasi yang sangat bagus. Pembalap kita David Sitanala bisa finish satu di Rotax Invitation Race yang dilaksanakan di Malaysia minggu kemarin. Ya tentunya memang kita mengawali ya, balapan ini memang berat. Berhubung ini adalah satu kelas di atas dari yang sudah David jalani di tahun lalu, yaitu di kelas senior. Tentu pesaing-pesaing incumbent dan juga pesaing-pesaing baru, kita saling bersaing. Dan alhamdulillah, dari hasil latihan, hit-hit, dan juga pre-final dan final, kita bisa semakin, grafik kita semakin naik. Dan alhamdulillah juga terakhir, David bisa finish di nomor satu. Dan dengan mengalahkan daripada senior-senior yang memang sudah cukup mempunyai experience yang banyak di kelasnya. Dan memang untuk menjadi yang juara satu ini tidak mudah ya, karena kita semua tahu bahwa balapan di kelas senior ini memang bukan balapan yang gampang, karena kita berhadapan langsung dengan para pembalap yang experience-nya jauh di atas saya, seperti kayak ada Zahir Ali, Silvano Christian, Julio Prost, dan kayak Julio Prost dan Silvano Christian ini udah, mereka udah sering kali menjadi juara nasional dan juga juara Asia di kelas senior ya. Puji Tuhan saya bisa mengatasi semuanya, bisa balapan dan mendapat waktu dan pace yang kencang tuh berada di depan mereka. Ya yang pasti untuk mempertahankan konsistensi kita, untuk target kita ya, ya untuk menjuarai seri-seri AMC, juga untuk menjuarai seri-seri kejurnas, yang pasti saya akan menerapkan kedisiplinan kepada David sendiri ya, baik itu secara latihan fisiknya dan juga untuk latihan go-kartnya di Sentul, karena di senior ini semakin berat perjuangan kita, tentu otomatis latihannya pun akan ekstra. Untuk target, karena David memang ini baru ya di kelas ini, terus terang memang target menjadi juara AMC itu memang ya agak lumayan berat. Tapi di dalam balap tidak ada hal yang tidak mungkin, asalkan David mau berusaha dan kita di tim memprepare semuanya dengan baik, saya yakin David bisa mengejar daripada apa yang kita targetkan di tahun ini. For me, David is a type of driver that has a full potential in the motorsport because of the character. He's willing to learn all the time. He's not the type of driver that really laid back after he achieves something. He start progressing, start to learn, start to listen to what people say. This is very important in motorsport because you cannot achieve something while you're not doing anything. Every driver must really keep work hard, not in the track but in the gym. When you are in the gym, you work hard in the gym. When you are in the track, you work hard in the track. Since David is the type of driver that have that character for me, that's very very important for the team to understand what he needs as a driver. And also, it's very important for David to improve because as you know, he moved from junior max to senior max. This is totally different category, a different technique of driving, different style. You need to be very calm with the car, very calm with the tires, because the car is totally different, like the weight is different, power is different. So we hope that David stay like this. I mean the character, if he's like this, then it's easy for us to work with him. For me, the most important, the key that you've seen today, he achieved champion in the Invitational, or maybe inshallah after this he achieved more. It is a collaboration with the driver. We will, David will race with us in Asia Max series, in the main series in Asia Max. But in the national series, we will. I hope if the schedule is alright, then if I'm free, I will come and support him as well in the national series.